sesuai dengan peraturan Menhan nomor 3 tahun 2015 tentang roadmap pengembangan sistem pengolahan pengaduan pelayanan publik nasional pada tahun 2017, ditargetkan seluruh pemerintah daerah sudah terhubung dengan lapor SP4N. Oleh karena itu, Kementerian atau Menteri Pak RB telah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2016 sebagaimana tadi disebutkan oleh Ibu Ida yang meminta seluruh pemerintah daerah terhubung ke dalam aplikasi lapor SP4N. Sampai saat ini, pemerintah daerah yang terhubung sebanyak 24 pemerintah provinsi, 80 pemerintah kabupaten, dan 28 pemerintah kota. Minimnya jumlah tersebut disebabkan menunggunya pelantikan pejabat baru berdasarkan SOPK baru yang mengakibatkan keputusan gubernur, bupati, wali kota tentang pengolahan pengaduan pelayanan publik di daerah yang bersangkutan menjadi tertunda.